perhatian kepada Alut alias Amrit di Antos di luar arena. Ada tamu. Terima kasih. Mohon diperhatikan. Masih ada hadiah utama sepeda gunung untuk Anda. Mudah-mudahan menjadi milik Anda dan bisa bermanfaat, bisa berolahraga. Kepada Mimi Linda bisa berolahraga, mudah-mudahan bisa mendapatkan hadiah dari Kicek Up yang dipersembahkan oleh Bang Arta Galunggung. Dan berbagai saudara berkaru kali ini di bulan ketiga, para pemain dari mana LGD Ma terpaksa harus menelan pil pahit atas Andil Jaya. Akankah kali ini para pemain dari mana LGD Ma menyamakan ketertinggalan sehingga terjadi rubber game? Akankah kali ini LGD Ma memenangkan pertandingan game yang keempat sehingga terjadi rubber set? Kita saksikan di sana Harry, special quicker Harry menjadikan server. Siapakah Harry? Servis sudah pasti Leonor lagi dan Isa masih dapat dibaca. Siapa yang ditunggu? Tiga orang di percobaan mencoba Isa. Lagi-lagi cukup baik satu penempatan lagi kali ini saudara pendengar. Dengan angka 1-0 diraih para pemain Andil Jaya. Siapa yang akan dituju? Kita saksikan Firman pasti juga mencoba Bayo. Satu variasi tumpuk dilancarkan Bayo. Cukup baik. Saikan secara Irwan lagi siapa yang akan dituju kali ini Irwan. Satu setter daripada LGB Ma. Kusuma kotor. Lepas Salveo pasti juga berbahaya. Neonur lari. Masih jauh kali ini. Satu defense daripada pemain LGB Ma lagi kecoh jauh keluar lapangan. Saya angka lagi diraih 1-2. Mencoba sama Ihsan Quick berdarah dingin. Ambil ancang-ancang Ihsan. Lepas servis. Siapa yang dituju? Margo. Lebar sudah. Kembali. Bayo. Jauh keluar. Satu penempatan parabolik dilancarkan Bayu. Namun membanting sakir terlampau jauh. Menghindar kok. Saya angka lagi diraih pada 1-3. Mencoba lagi salah siapa yang dituju Ihsan. Masih Quick Ihsan siapa yang dituju? Lakukan satu servis kali ini. Lepas jumping, passing Barry, berbahaya dan cekong sepi tanpa blok. Memang cekong mendapatkan satu variasi tumpuk sehingga sepi tanpa blok. Mencoba secara kali ini Bayu, kuasai bola sepenuhnya Bayu. Lepas jumping, passing Hadi Pak Wan, berbahaya Benny Yopi. Si anak terbang. Satu penempatan si anak terbang. Kita saksikan satu pemain yang banyak diidolakan para kaum hawa. Satu pemain di nomor punggung 8 kali ini. Siapa yang dituju? Lebih sudah Shelly Mac Leonor lagi. Lagi-lagi satu penempatan Shelly Mac. Penempatan daripada Leonor lari jatuh di area yang kosong. Mencoba lagi kali ini si anak terbang dari Yopi. Lepas jumping, passing Harry berbahaya. Masih dapat Hadiman. Siapa yang dituju? Lagi-lagi Leonor lagi. Rupa-rupanya di sana, rupa-rupanya kali ini dengan 2-6 apa yang terjadi dengan LGD Ma. Sehingga angka menang terjauh tertinggal di game yang keempat. Akankah para pemain daripada LGD Ma menyamakan angka yang tertinggal cukup leading 4 angka saja. Kita saksikan saudara pendengar, memang seruat kita saksikan dengan angka 6-2. Mencoba di sana masih siarak terbang. Kali ini dari Yopi siapa yang ada tuju? 1-2-3 lepas servis, passing Harry, berbahaya, cekong! Dibacok lagi-lagi juga. Sehingga keluar angka rupanya 27 masih 5 angka terpaut. Apa yang terjadi dengan LGD Ma sehingga angka memang jauh harus tertinggal? Akankah mengunci pergerakan angka LGD Ma? Passing Marco, berbahaya, dan Marco! Lagi-lagi Marco Enor menyangkut direk. Jangan angka 8-2. Akankah para pemain daripada Andil Jaya keluar menjaringkan pemenang? Ataukah LGD Ma akan mengunci pergerakan angka yang jauh tertinggal? Memang bola voli saudara pendengar banyak disukai semua kalangan. Bola voli tidak memandang suku, agama, kelompok, ras maupun golongan. Bola voli tidak menanyakan dari mana Anda datang, di mana Anda dilahirkan, bisa saja yang mengumpul rokok naranya di lapangan pasir Sabola Kicek hampir seluas mata memandang
hamparan tubuh manusia menjadikan saksi nyata di lapangan Kice Pasir Samula. Lepas sudah dari Yopi, berbahayakah? Oh, kita saksikan Diki Harfian. Satu penempatan swing jacket daripada Diki Harfian lagi kali ini. Mencoba di sana base shot. Kuasai pisau sepenuhnya, lepas peluti, passing Neo, berbahaya, Barbos, nantang, masih dapat dibaca, lagi melebar, kali ini, Cikor, lepas sudah, siapa yang dituju, dan nantang, masih defend, lepas sudah, Cikor, Tadkor, masih sempurna, kembali, lagi-lagi, Danny Pressing, kita saksikan, Danny Yopi, satu penempatan pressing back attack, spiker 3 meter. Jatuh lagi di area yang kosong dalam angka 5, angka 94. Siapa yang dituju kali ini? Lepas jampe, passing bison, berbahaya. Siapa? Jatuh di area kosong. Lagi-lagi kali ini saudara Agus Cipong. Mencoba lagi Agus Cipong kali ini akan lakukan satu syarat base. Kuasai bola sepenuhnya lepas jampe. Satu kontrol bola di orang lari. Leo mampu menempatkan kontrol sehingga angka lagi dapat raise 10-5. Angka jauh tertinggal. Apa yang terjadi dengan anak asuh Pak Haji Denny kali ini harus tertinggal. Lagi-lagi Bayu. Resip dari Bayu kali ini apa yang terjadi. Saya akan mencoba Diki Harfian kali ini. Siapa yang akan dituju? Sharpes, pasti sudah. Berbahaya, Cikong, touch. Lagi kali ini Cikong menempatkan satu pressing back attack. Begitu baik sehingga angka lagi dapat dari 6-9. Lagi Marco, siapa yang akan dituju Marco? 1-2-3 Marco Ciampingse. Sayang kali ini Pak Haji. Apa yang terjadi dengan Marco? Jangan sampai Anda melakukan satu kesalahan di angka-angka yang tertinggal. Jangan sampai melakukan satu kesalahan di angka-angka yang cukup krusial. Kita saksikan sama-sama error, sama-sama tidak. Kita saksikan mencoba lagi di sana siapa Harry yang dituju. Harry ambil konsentrasi, Harry floating, Harry passing Hadiman, lepas sudah dan Isan. Lagi-lagi Isan mangkrang. Kita saksikan Isan satu pemain yang berpostur cukup ideal. Mencoba lagi di sana siapa yang duduk Firman. Lepas Sharpish, passing Marco, lepas sudah dan Bayu. Mantra Bayu melalui open supaya parabol. Kali ini dengan kurungan angka 8-13 masih juga terbau. Irwan, Sharpish sudah, passing Nana, lebar Firman, lagi-lagi Nia Nur lari murulis. Kita saksikan di mana Leo kali ini. Saya berbagai angka mulai mengancam. Siapakah Irwan yang dituju? Danny Yopi. Kita saksikan lagi kali ini touch. Saya Danny Yopi kali ini dibaca dengan blok yang cukup baik. Sehingga kita saksikan di sana siapa yang akan dituju lagi para pemain daripada Atif Andir Jaya Insan. Konsentrasi Insan Sharpe, passing Harry, lepas sudah kembali Cito. Masih dapat dibaca siapa yang dituju. Yang rupa-rupanya menjadikan satu pemain andalan di kubu Andil Jaya. Siapa yang akan ditunggu kali ini? Isan, 1-2 Isan, shot sudah, asing bawah, berbahaya, lebar, double W, kali ini terintip oleh wasit Nandar Munandar. Mencoba di sana Bayu, siapa yang Bayu lagi akan ditunggu kali ini? Konsentrasi Bayu, lepas jampe Isan, pasing Hari Pakot, berbahaya. Satu penempatan open semi back daripada Danny Yopi si anak terbang sehingga Tasko jauh membumbung keluar angkasa. Sehingga rupa-rupanya dengan angka jauh tertinggal rupanya 16-10 ke angka anak-anak didik daripada Bapak Haris Jaya. Satu tim raksasa yang datang dari Kecamatan Cikalong, Desa Sibepar, Kampung Andir Jaya di bawah naungan Rian Aditya Collection kali ini. Kembali kita saksikan di sana siapa yang ada tujuh lagi dari Yopi Insyaallah terbang. Konsentrasi lagi-lagi berbahaya namun karena itu sepi tanpa.
Kita saksikan Wilson. Saya rupa-rupanya kali ini apa yang terjadi. Rupanya Seniopa ditarik keluar masuk saudara Acep Beton. Mencoba salah Wilson. Siapa yang akan ditunjuk konsentrasi Beton. Ambil ancang-ancang. Lepas Sarpe. Masih sudah berbahaya. Diki Herpian. Dengan kedudukan angka rupanya 11-17. Namun nomor punggung 9 Nio Nurlade putra terbaik Kabupaten Pangandaran. Dengan kedudukan angka rupanya 11-17. Namun nomor punggung 9 Nio Nurlade putra terbaik Kabupaten Pangandaran lagi kali ini mencoba syarikat jumping pison berbahaya satu syarikat penempatan Agus Cikong lagi kali ini dengan begitu baik sehingga dengan kedudukan angka rupanya 17-12 kali ini Andil Jaya memimpin angka sementara. Agus Cikong dapat chance passing di sana Acep Beton mencoba Diki Herpian. Satu penempatan daripada si Diki Herpian atau dengan nama lapang Diki Kancil. Mencoba lagi Diki Kancil kali ini siapa yang akan dituju. Lepas fluting, passing pisau, kecoh, dan dan berbahaya tanda sikap lagi-lagi selamat menang mengajar dari tempat besar dengan Wilson Agizah yang akan dituju Diki Kancil kuasai bola sepenuhnya lepasnya dan apa yang terjadi lagi kali ini sehingga dengan kedudukan angka lagi sana 23-13 Marco Polo Pan Batam servis floating pasif Acep Beton mencoba nyanyi masih bangsa Marco Galuhi Marco Rosato risip tendangan si Madun kali ini rupanya mampu menambah angka para main daripada Andil Jaya dengan angka 23-13 siapa yang keluar hari ini satu risip Marco menembak juga Bayo Marco lepas kanan siapa sana Ishan tenang kali ini berbahaya kembali Bayo lagi-lagi baik Bayu Mantra kali ini saudara benar. Akankah para pemain daripada LCD kali ini mengunci pergerakan angka yang memang jauh tertinggal. Siapa yang ditunjuknya Pak Syafi Syari pasti nandal. Siapa di sana kembali Acep Beton masih apa sih baca. Siapa yang dituju mencoba Acep Beton lagi-lagi. Satu penempatan daripada Acep Beton rupanya yang murid di bangku cadangan kali ini sehingga mencoba di sana siapa yang dituju Firman servis Marco Risip berbahaya Bayo Mantra lagi Bayu Mantra kali angka 15-22 Irwan center LGD siapa di Irwan pasti sudah berbahaya sana dan Beja Beton lagi-lagi Acep Beton menarik angka darah benar saya di sana dengan angka 23-15 dan tim out diminta oleh LGD. Bahan untuk sepeda gunung akan diundi. Anda jangan dulu keluar, sepeda gunung akan diundi. Masih ada hadiah utama, mohon di rokok kocek diri ya, nomor seri tiket Anda. Ini nomor untuk sepeda gunung. Untuk sepeda gunung, jangan dulu beranjak. Lagi berbahaya, Cikong! Mantrang Cikong! Lagi-lagi saudara benar. Masih ada sepeda gunung yang dipersembahkan oleh Bang Arfa Galunggung. Kita kasih 16-23 jauh tertinggal. Dan apa yang terjadi? Cukup terukur Bayu. Dan apa yang terjadi? Tiket untuk sepeda gunung. Ini resmi tiket sudah diambil dengan nomor seri Bismillahirrahmanirrahim 0-3
5. Selamat bagi Anda yang mendapat sepeda gunung dipersembahkan oleh Jarum 0305. Lagi kalah dengan Marco Tapol kali ini tidak menutup kemungkinan, walaupun Anda jauh tertinggal di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin apabila Tuhan menghendaki. Masih dapat sempurnakan kembali ada betul satu resi lewat di sana. Gajah sudah masuk. 9-2-3. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun angka jauh tertinggal, akankah mampu mengunci pergerakan angka? Lagi-lagi di sana kita saksikan Bayu lepas jauh. Lagi kali ini match point untuk Andes Jaya, tim datang dari kemenangan Cigaro yang pertama diunduh kali ini. Sherpy sudah passing Bayu, lebar sudah berbahaya kali ini. Lagi-lagi Cigaro menempatkan bola jatuh di area yang kosong. Saya dengan angka 22-4, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini apabila Tuhan menghendaki. 24-20 Bison, mas pada Anda hanya satu yang dibutuhkan lawan. Passing Nio lagi sana. Lagi harapian dan poin secara pembalar. Kami ucapkan selamat kepada Andir Jaya, tim datang dari Kecamatan Cigalo, Desa Cibeber, Kampung Andir Jaya, meraih gelar juara pertama. Dan terima kasih bukanlah Pak Haji Deni, para pemain yang jelek, namun Dewi keberuntungan berpihak kepada Andir Jaya. Bukanlah LGP Mak dengan kusumah motornya bermain jelek, namun Dewi Fortuna berpihak kepada tim dari Cikalong yaitu Andir Jaya. Dan sekilas berapa untuk Anda para pecinta bola voli, pada tanggal 7 Desember akan digelar di lapangan Pakayam Sari. We'll be right back.